Assalamualaikum para kecomania, berjumpa lagi dengan saya Jang Epo Kecau. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupdate harga burung kenari yang tersedia di kiosnya Pak Kasmin. Dan untuk kebetulan untuk hari ini hari Jumat kawan-kawan ya, baru saja saya beres bongkar burungnya untuk kenari dari seri Loper sampai kenari seri F3 ya. Dan untuk hari stok hari ini hari Jumat sangat full sekali kawan-kawan ya, mulai dari bahan sampai yang gacoran. Dan untuk hari ini baru beres bongkar 8 box kawan-kawan ya, dia untuk box kedatangannya sampai 8 box semua seri turun. Pokoknya semua seri hari ini turun kawan-kawan ya, sampai full. Ya kawan-kawan, simak baik-baik videonya untuk update harga burungnya. Oke kawan-kawan, untuk pantauan pertama di sini ada kenari F3 yang masih bahan kawan-kawan ya, yang masih anakan ataupun yang masih bahan yang baru turun kawan-kawan. Untuk warna bisa tilai sendiri ya kawan-kawan, banyak pilihannya sekali. Warna cerah juga mumpung masih banyak, warna star blue juga ada 3 ekor kawan-kawan untuk warna star blue nya tapi untuk warna putih dan warna panda tidak ada ya, kosong. Dia untuk penampakan burungnya dari seri F3 yang masih bahan ataupun yang masih anakan. Silakan bagi kalian yang lagi nyari burung kenari dari jenis F3, kalian bisa merapat kemari. Dan untuk harga sendiri kawan-kawan seperti biasa ya, harganya masih di sekitaran angka 600.000. Burung dijamin garansi jantan kawan-kawan ya. Ini Om Yokan, tapi di sini bisa garansi jantan. Dan untuk di sebelahnya ada seri F2 kawan-kawan ya, F2 yang baru turun juga. Inilah dia untuk penampakan burung seri F2 yang masih bahan atau yang masih anakan yang tersedia di kiosnya Pak Kasmin. Warna juga masih banyak pilihan sekali kawan-kawan. Dan ini juga sama, stok yang paling terbaru dari seri F2. Untuk harganya sendiri kawan-kawan dari kenari seri F2 nya di sini seperti biasa ya, harga masih tetap dikasih 450.000. Terakhir nih 5M nih. Dan untuk seri F1 yang masih bahan ataupun yang masih anakan yang terbaru ya untuk stoknya. Inilah dia untuk penampakan burungnya ya, seri F1. Warna panda, warna putih juga tersedia kawan-kawan. Ini seri ataupun stok terbaru ya dari kenari bahan ataupun kenari anak dari seri F1 kawan-kawan. Jantan betina di sini masih tersedia. Untuk harganya sendiri ini seperti biasa masih tetap kan kawan ya, dikasih harga 300.000.
Untuk warna bon jambul juga tersedia nih stoknya. Jadi yang lagi nyari burung jambul dari seri F1 bisa merapat kemari secepatnya kawan-kawan ya. Untuk stok F1-nya ya, yang ini yang hari Selasa kemarin turun. Masih melimpah sekali kawan-kawan ya untuk stok tenar F1 yang masih bahannya ataupun yang masih anak yang tersedia di kiosnya Pak Kasmir. Dan untuk kenari AFS kawan-kawan yang masih anak ataupun yang masih bahan, di sini juga stoknya sangat melimpah sekali. Karena ini juga sama ya, untuk stok AFS yang baru datang. Dia untuk penampakannya ya, kenari AFS yang baru datang, yang masih bahan ataupun yang masih anakan. Untuk harganya sendiri kawan-kawan, seperti biasa dikasih harga Rp250.000. Harga tentunya semua kenari bahan di sini bisa nego ya. Untuk stok kenari AFS yang masih bahan ataupun yang masih anakan, stoknya masih full kawan-kawan. Warna juga banyak pilihannya ya. Ada warna star blue yang jambul juga ya. Warna bon Isabel juga ada. Pokoknya buat kalian yang lagi nyari burung kenari seri AFS, kalian bisa merapat kemari ke kiosnya Pak Kasmin yang berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Lantai dasar gedung lama, kawan-kawan. Untuk stok kenari putih dari seri AF, kawan-kawan, di sini juga masih tersedia, tapi ini bukan stok terbaru ya. Ini stok yang agak udah lama untuk seri AF yang warna putihnya yang tersedia di sini. Inilah dia penampakan kenari AF warna putih yang tersedia di kiosnya Pak Kasmin. Untuk harga seperti biasa kawan-kawan masih di angka Rp200.000. Jantan betina masih tersedia ya. Silahkan kalian pilih-pilih saja sendiri, atau bisa minta tolong dipilih nama saya maupun sama Bang Alen ya kawan-kawan. Dan kita pindah ke stok kenari loper yang masih bahan ataupun yang masih anakan dari warna gelap. Inilah dia penampakannya kawan-kawan, stok terbaru ya, stok paling terbaru untuk hari ini, hari Jumat. Full sekali ya stoknya, dan di bawah juga masih ada. Ini yang stok lama ya kawan-kawan, kalau yang di atas tadi stok terbaru. Untuk harganya sendiri kawan-kawan di sini seperti biasa masih di angka Rp80.000. Kenari loper warna cerah yang masih anak ataupun yang masih bahan dari stok paling terbaru di sini juga tersedia kawan-kawan. Ini dia untuk penampakan stok kenari loper yang terbarunya yang tersedia di kiosnya Pak Kasmin. Warna juga masih banyak pilihan, mulai dari kuning polos, kuning bon, warna Isabel juga tersedia ya. Ini juga sama untuk stok terbaru kawan-kawan, dari jenis kenari loper yang warna cerahnya.
Untuk harga sendiri seperti biasa ya, masih di angka 120.000. Dan kalau ini untuk stok yang kemarin hari Selasa, kawan-kawan. Kawan-kawan, pokoknya buat kalian yang lagi nyari burung kenari dari jenis loper sampai dari seri F3 yang masih bahan ataupun yang masih anakan, kalian bisa merapat kemari ya ke kiosnya Pak Kasmin yang berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, lantai dasar gedung lama. Kawan-kawan, kita lanjut lagi update harga burung kenari yang tersedia di kiosnya Pak Kasmin. Untuk stok kenari loper yang sudah gacoran di sini juga tersediakan, kawan. Ini dia untuk stok paling terbaru ya. Stok kenari loper yang tersedia di kiosnya Pak Kasmin yang sudah gacoran. Stok paling terbaru, kawan-kawan. Dan juga di atas masih banyak ya untuk stok terbaru. Ini dia penampakannya ya, dari stok kenari loper yang sudah gacoran, yang terbaru yang tersedia di kiosnya Pak Kasmin. Untuk warna masih banyak sekali pilihannya ya, warna cerah, warna gelap juga tersedia. Silakan bagi kalian yang lagi nyari kenari gacoran, kalian bisa merapat ke sini ya, ke kiosnya Pak Kasmin. Untuk harganya sendiri seperti biasa kawan-kawannya, masih di angka 300.000. Ini untuk harga pas ya kawan-kawan, untuk kenari gacorannya yang dari seri loper harganya 300.000. Untuk stok kenari loper yang di bok-bok juga masih banyak ya, yang di kandang bok. Ini dia untuk penampakannya kenari dari jenis loper. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 40. Untuk stok kenari loper yang gacorannya yang tersedia di kiosnya Pak Kasmin. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 40. Nah, dan untuk kenari kenari gacoran dari seri AF di sini juga tersedia kawan-kawan ya. Jadi untuk penampakan yang ada di dalam box ataupun yang ada di dalam kandang box dari seri AF, dari nomor 42 sampai dengan nomor 60 kawan-kawan. Dan untuk stok yang terbaru, kenari AFS yang gacorannya ataupun kenari AF yang gacorannya, ini dia kan penampakannya. Nah, inilah dia penampakannya ya, kenari dari seri AF ataupun AFS yang gacoran yang masih diomyok kan kawan. Ini dijamin gacor-gacor ya. Ini yang baru datang. Untuk warna masih banyak sekali pilihannya ya, mulai dari bon, dari hijau botol juga tersedia ya. Juga sama untuk stok kenari AF gacorannya yang baru datang kawan-kawan, warna putih juga tersedia ya. Untuk warna star blue juga terpantau ada kawan-kawan, dari seri AF gacorannya. Untuk harganya sendiri kawan-kawan seperti biasa masih di angka 450.000.
Dan untuk stok kenari AFS atau AF yang gacoran di sini juga masih melimpah sekali dari yang sudah dipisah-pisah kandang ya. Ini yang digantung di atas-atas, ini adalah seri AFS yang sudah gacoran. Pokoknya buat para kenari mania ataupun kenari lover yang lagi nyari burung kenari, kalian bisa merapat kemari ke kiosnya Pak Kasmin yang berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dari mulai yang bahan seri loper sampai yang bahan seri F3 di sini tersediakan kawan. Kalau untuk gacoran di sini khusus untuk seri loper dan juga seri AF. Dan kalau di kiosnya Pak Kasmin, kalau kalian beli bahan di sini bisa garansi jantan ya. Misalkan dapat cewek bisa ditukar lagi, yang penting burungnya sehat. Nah kalau dari gacoran sama juga ya, gacoran juga bisa ditukar ataupun pakai garansi. Tapi saya sarankan sebelum kalian beli gacoran, lebih baik kalian pantau dulu burungnya, dengerin suaranya, perhatikan irama lagunya dan juga cengkoknya kan kawan, agar kalian tidak merasa kecewa untuk sampai di rumahnya ya. Dan juga lebih teliti sebelum beli burungnya, perhatikan badannya gemuk atau tidaknya, perhatikan juga kuku dan matanya ya kan kawan, siapa tahu ada yang cacat. Pokoknya pilihannya harus yang terbaik ya, harus sesuai keinginan kalian sendiri agar tidak kalian tidak kecewa akhirnya. Dan untuk pengiriman di kiosnya Pak Kasmin masih melayani ya, mau ke daerah Jabodetabek ataupun mau keluar Pulau Jawa. Cuman untuk Pulau Jawa kayaknya masih proses ya. Tapi kalau untuk luar Jabodetabek ataupun Pulau Jawa masih dilayani ya. Dan untuk khusus untuk wilayah Jabodetabek, ini dia untuk orang ataupun tukang ojek yang bisa nganterinnya. Halo bang ya. Halo, siap. Ini kulirnya ya untuk antar burungnya ya. Kalau masalah pengiriman bisa COD juga kan kawan, untuk sekitar daerah Jabodetabek ya. Silakan kalau kalian ingin mesen burung kenari di sini, yang ingin COD untuk wilayah Jabodetabek, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di video maupun yang ada di deskripsi. Dan untuk seorang pengantarnya, ini dia untuk abang ojeknya ya. Ya bang, siap ngantar ke wilayah Jabodetabek bang? Siap. Siap, oke. Nah itu ada kawan untuk perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan bermanfaat pula bagi saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian pada sehat semua. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.